Kembali lagi bersama Rica Rica. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Hari ini aku mau mukbang Miga cuan. Terus ada ayam geprek gogo kesukaan aku. Terus ada pangsit, ada timun, ada tomat, ada selada. Wah, aku udah gak sabar buat makan. Oke, buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa ambil cemilannya dulu supaya kalau nonton aku kalian nggak ngiler. Jadi kita bisa makan bareng deh. Sebelum mulai makan kita harus berdoa. Berdoa sama-sama ya, berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Aku kembali lagi di layar handphone teman-teman. Hei, kamu yang lagi nonton, iya kamu yang senyumnya manis, klik tombol like di bawah ya. Jangan lupa komen juga. Buat yang belum subscribe, guys, sekarang klik tombol subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng juga ya. Aku hitung 1-3. 1, 2, 3. Udah? Oke, terima kasih. Selamat menonton, Calova. Hari ini aku mukbang mie gacoan dan ayam geprek dari Kogo. Akhirnya aku mukbang ayam geprek lagi kesukaan aku, pakai mie kesukaan aku juga, yaitu mie gacoan ini. Mie gacoannya level 3. Aku belinya itu 2 porsi. Terus ayamnya aku belinya satu aja, ini yang paha atas. Terus jangan lupa aku di sini juga udah tambahin tomat dan timun. Jadi tomat dan timun itu untuk menyegarkan ketika aku makan, terus tiba-tiba kalau misalnya aku kepedesan atau aku mulai kayak kenyang gitu, jadi aku makan timun dan tomat tuh rasanya tuh lebih segar. Teman-teman wajib deh campurin mie gacoan pakai ayam geprek kuku, soalnya ini enak banget. Oh ya, hari ini aku mau cerita tentang, jadi kemarin itu aku sempat mukbang manis. Kira-kira diupload nggak ya? Soalnya menurut aku tuh videonya agak kurang dan aku nggak bisa ngabisin makanannya ya karena aku makan manis. Jadi sebenarnya aku mikir untuk makan manis itu lama banget. Soalnya kan aku sempat cerita kalau makanan manis tuh gampang banget bikin jerawat aku muncul. Jadi itu aku lama banget mikir buat, aduh makan manis gak ya, makan manis gak ya, makan manis gak ya, nanti kalau makan manis jerawat aku muncul lagi, kayak gitu. Tapi karena aku emang bener lagi kayak pengen makan manis, jadi ya udah deh makan aja gitu. Tapi ternyata setelah aku mukbangin, aku gak habis makannya, karena setelah aku makan tuh bikin kepala aku pusing, teman-teman. Kalian ada yang sama kayak aku nggak kalau makan manis itu bikin kepala teman-teman pusing? Jadi kayak terlalu banyak makan manis itu tuh langsung bikin kita pusing gitu loh teman-teman. Dan kemarin aku tuh seperti itu, makan manis banyak terus kepala aku langsung pusing. Jadi kayak aku perlu makanan yang gurih, aku perlu makanan yang pedas, aku perlu air es kayak gitu untuk menghilangkan enak dan pusing kepala aku gara-gara makan manis. Teman-teman ada yang kayak aku nggak?
saking udah lamanya gitu mengurangi makan manis, terus tiba-tiba langsung banyak gitu langsung makan manis dan ngaruh di kepala. Kalian ada yang sama kayak aku nggak? Teman-teman tebak deh, kira-kira aku mukbang makanan manis apa? Kalau kalian bisa tebak, aku kasih jempol. Kalian tulis di kolom komentar di bawah ya, kira-kira aku mukbang makanan manis apa. Dan enaknya aku upload gak ya? Komen di bawah ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman nyuruh aku upload, aku akan upload. Kalau enggak, aku gak upload. Dan nih jeleknya lagi nih, aku kalau udah kena makanan manis, aku pasti pengen makan manis lagi. Kayak sekarang nih, aku pengen beli kue, abis itu aku pengen beli es krim. Ya karena udah kena makanan manis sekali gitu teman-teman. Jadi kayak udah kena makanan manis, terus tarannya pasti pengen makan manis lagi, kayak gitu. Jadi kayak, aduh, jujur aku sebenarnya sulit banget untuk menghindari makanan manis, tapi aku benar-benar kayak menahan diri banget buat tidak makan manis. Karena jujur setelah aku gak makan manis itu emang benar-benar ngaruh banget di badan aku, apalagi di muka aku, kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang punya masalah jerawat, terus tidak bisa menghilangkan jerawat itu, jadi coba kurangi makan manis kayak aku, oke? Oke, sekian dulu ceritaku hari ini. Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye, I love you, Chalova. Dadah. Yeay, habis. Oke, sekian dulu mukbang hari ini. Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalau aku upload video, teman-teman langsung dapat notif dariku. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Jangan lupa makan ya, dietnya besok aja. Bye-bye.